Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview aksesoris dari Molar, yaitu saw blade set ya. Jadi ini aksesoris untuk mini grinder. Nah, fungsinya ini untuk pemotongan kayu, plastik dan semacamnya ya. Jadi ini ada 5 piece mata. Nah, dari ukuran diameter kecil sampai yang paling besar. Nah, untuk tipenya D660001. Nah, ini ada 5 piece mata dan matanya seperti ini. Ini seperti pisau circle untuk gerinda ya, cuma dia lebih kecil. Jadi diameternya dia ukurannya dari ukuran 22 mm, jadi diameter 22 mm sampai 44 mm. Untuk ketebalan dan matanya dia berbeda-beda juga. Oke, kita buka aja. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga ada penjepit untuk si mata pisaunya ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat. Nah, di sini untuk pemotongan kayu, plastik, tube dan board, jadi seperti macam-macam plastik dan juga kayu ya. Jadi penggunaannya dan juga untuk ukurannya dari 22 mm, 25, 32, 35 dan paling besar 44 mm. Oke, ini untuk dikhususkan untuk kayu dan juga plastik. Nah, untuk detailnya, oke, untuk detailnya seperti ini ya. Matanya dia seperti gergaji circle. Ini yang paling kecil ukuran 22 mm. Ini yang ukuran 35 mm. Seperti ini. Nah, yang paling besar ini yang 44 mm. Untuk diameter tengahnya ya, lubang tengah dia 6 mm dan ketebalan dari si mata pisaunya dia ada di 0,8 mm, jadi cukup tipis untuk pemotongan, jadi tidak memakan banyak sisaan yang terpotong ya. Sisaan yang terpotongnya tidak terlalu banyak dan otomatis kalau misalkan si pisaunya dia tipis, dia lebih tajam untuk pemotongan, dia nggak gampang, dia nggak berat ya, jadi untuk hasil pemotongannya. Dan di sini sudah diperlihatkan untuk RPM maksimalnya dia di 20.000 dan untuk arah putarannya sudah ada arah panahnya ya, jadi jangan sampai terbalik untuk pemotongannya. Dan juga di sini ada penjepitnya. Untuk cara pasangnya kalian cukup membutuhkan obeng min, diputar arah biasa ya. Nah, di sini ada 2 piece ring. Jadi untuk masangnya kalian cukup taruh pisaunya di bautnya ya, baut yang minnya ini untuk lebih gampangnya. Pasang seperti ini. Taruh satu ring dulu untuk dipasang. Lalu kalian pasang pisaunya. Nah, kalian lihat juga untuk arah putaran dari mesinnya. Nah, arah putaran dia ke sini ya. Nah, di sini ada arah putaran mini grindernya. Nah, kalian samakan dulu untuk arah putaran. Dan posisi mata seperti ini. Nah, ini yang kasih gambar yang besar dulu. Nah, ini terbalik ya. Jadi, untuk arah putaran kita harus posisinya seperti ini. Oke, jadi arah putaran sudah jelas. Kita posisikan lagi.
Jadi pasangnya seperti ini. Untuk gambar dia menghadap ke dalam. Kita pasang ring lagi dan juga pasang kedudukannya. Nah, setelah itu kalian tinggal kencangkan saja. Untuk mengencangkannya kita sekalian pasang matanya di sini. Kalian pasang dulu matanya, kencangkan. Setelah matanya dikencangkan, baru kalian sambil penahannya ditekan ya, kalian kencangkan bagian matanya. Oke, sudah kencang. Dan untuk arah putaran dia sama. Dia ke sini ya. Cara pemasangan cukup jelas. Kita lanjut untuk tester ya, untuk mencoba pemotongan untuk kayu dan juga plastik. Oke, di sini saya sudah menyediakan pipa paralon PVC ya dan juga kayu. Nah, di sini saya menggunakan mini grinder tipe MG005B. Ini yang tipe yang blister ya. Ya, untuk kalian yang ingin melengkapi aksesoris dari mini grinder kalian, kalian bisa membeli aksesoris ini. Dan untuk aksesoris ini untuk pemotongan kayu dan plastik. Kalian pasti membutuhkan alat ini untuk kebutuhan kalian ya. Yang hobi untuk kayu dan juga potong-potong aksesoris kecil-kecil, ini sangat bisa. Kita coba aja. Sini saya menggunakan yang paling besar yang tadi saya pasang. Saya coba potong untuk pipa PVC dulu. Naikkan lagi. Oke, hasilnya bisa dilihat ya. Untuk pemotongan pipa PVC seperti ini. Tergantung speed, kalau misalkan kita memakai speed yang tinggi hasilnya akan lebih halus. Kita coba untuk ke kayu lagi karena kan matanya sama. Kita akan coba dua mata aja, yang satu yang paling besar dan satu yang paling kecil. Kita coba. Oke, untuk hasil seperti ini ya. Jadi kalian bisa sesuaikan untuk kayu yang dipotong. Jadi mata pisau yang digunakan, kalau misalkan kayunya lumayan tebal, kalian bisa menggunakan pisau yang lebih besar ya. Jadi kalau misalkan kayunya tipis atau triplek, kalian bisa menggunakan mata yang lebih kecil. Oke, kita coba untuk yang kecil.
Kita pakai yang paling kecil ya. Nah, ini saya coba untuk pemotongan PVC aja. Karena diameternya dia kecil aja, kurang dalam. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk bahan-bahan yang kecil, kalian bisa pemotongan yang lebih sudut, yang lebih kecil ya targetnya. Dan di sini kalian bisa pilih ada 5 varian ukuran ya. Dari ukuran 22 mm, 25, 32, 35 dan 44 yang paling besar. Nah, untuk hasil kalian bisa lihat sendiri untuk hasil yang tadi ya, untuk pemotongan PVC dan juga kayu. Saya rasa aksesoris ini cukup worth it untuk dimiliki kalian ya, terutama yang sudah punya mini grinder ya. Merek apapun ya, ini bisa umum ya. Jadi untuk diameter asnya dia 3 mili. Dia umum untuk mini grinder yang ukuran 3 mili. Jadi sekian untuk video review dan testernya. Dan sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video molar berikutnya ya.